Assalamualaikum teman-teman, setiap hari Minggu aku akan bagi-bagi followers Instagram gratis untuk 2 orang pemenang. Syaratnya, subscribe dan like setiap video terbaru aku, follow Instagram aku di @putripuki_, dan tinggalkan komentar positif disertakan dengan nama Instagram kalian. Dan aku akan kasih bonus followers Instagram lagi untuk 10 komentar pertama yang menyertakan nama Instagramnya di setiap video terbaru aku. Jadi ada bonus followers setiap hari dan setiap minggu untuk kalian dari aku ya. Semoga beruntung. Nah, di sini aku berhasil mendapatkan followers Instagram secara instan. Jadi kalian gak perlu lama-lama nunggu followersnya masuk. Halo, assalamualaikum teman-teman. Putin di sini. Nah, siapa di sini yang lagi butuh ribuan followers Instagram? Cocok banget buat kalian tonton video ini. Karena di video ini aku akan kasih trik terbaru untuk nambahin followers Instagram kalian bahkan hingga ribuan followers. Nah, cara di sini juga aman dan juga instan. Jadi kalian nggak perlu nunggu lama untuk nambahin followers Instagramnya. Oke, sebelum memulai ke tutorialnya, seperti biasa jangan lupa untuk tinggalkan jejak like dulu pada video ini dan klik tombol subscribe di sini. Kalau udah, yuk langsung kita menuju ke tutorialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa ya, ini aku buka dulu aplikasi Instagramku dan aku akan cek notifikasinya. Ini terakhir 3 jam yang lalu dan tidak ada lagi penambahan. Untuk jumlah followersku saat ini ada 7.257 followers. Oke, selanjutnya kalian pergi ke garis 3 yang ada di kanan atas, lalu pilih pengaturan. Nah, terus kalian pilih menu privacy. Oke, akun private di sini jangan diaktifkan. Intinya akun Instagram kalian harus bersifat public supaya followersnya masuk. Kalau udah, kita keluar dari Instagram lalu menuju ke penelusuran Google. Di sini aku pakai Google Chrome ya. Nah, sebelum aku kasih tahu nama situs websitenya, aku tekankan lagi ke kalian. Di sini kalian wajib tonton videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Supaya kalian gak gagal paham nantinya saat ikutin tutorialnya dan berhasil untuk mendapatkan followersnya. Oke, jadi nama situs websitenya adalah agenpanel.com. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman. Aku juga akan sertakan linknya di description box supaya mempermudah kalian. Jadi nanti kalian tinggal klik aja. Nah, ini aku buka dulu ya situsnya. Oke, jadi inilah tampilan awalnya dari agenpanel.com. Kenapa aku rekomendasiin situs ini ke kalian? Kalian bisa lihat sendiri, pengguna aktifnya 25.000 lebih. Pesanan yang dikerjakan 1.200.000 lebih. Jadi itu benar-benar terpercaya untuk nambahin followers Instagram kalian. Di sini juga aman dan super cepat ya. Jadi kalian nggak perlu nunggu lama sampai followersnya masuk. Ini cepet banget. Oke, aku akan daftar terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalau kalian mendaftar, kalian harus mengisi email aktif, nama lengkap, nama pengguna, dan kata sandi. Oke, di sini aku sudah melengkapi semuanya, dan aku tekankan lagi, di sini nama pengguna dan kata sandinya bukan nama pengguna ataupun kata sandi Instagram kalian ya, bukan. Jadi ini kalian buat baru untuk nantinya kalian login ke situs panel ini. Oke, paham ya sampai sini? Kalau udah, langsung aja kalian klik kotak saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan, lalu klik daftar. Oke, ini pendaftarannya sudah berhasil. Nah, lalu kalian masukin nama pengguna dan kata sandi yang barusan banget kalian buat. Jadi bukan nama pengguna dan kata sandi Instagram ya. Kalau udah, kalian bisa centang kotak tetap masuk selama 30 hari dan klik masuk. Oke, ini aku sudah berhasil masuk. Kita oke aja. Terus kalian juga bisa baca informasi di sini. Kalau udah kalian klik lagi, saya sudah membaca. Nah, inilah tampilannya ya, teman-teman. Selanjutnya di sini aku akan kasih tahu nih. Sisa saldo aku kan 0. Aku nggak punya saldo ya, jadi masih 0. Makanya aku akan isi saldo terlebih dahulu. Sekalian aku akan kasih tahu caranya. Plus, aku juga akan kasih tahu cara untuk order followers di panel ini. Dan jika nantinya kalian mengalami kendala, aku akan kasih tahu cara untuk mengajukan tiket bantuan. Nah, pertama-tama kalian pergi ke garis 3 yang ada di pojok kiri atas, lalu kalian klik pesanan untuk melakukan pesanan followersnya. Nah, jika kalian mau isi saldo, kalian bisa klik yang deposit. Terus, kalau nantinya kalian mengalami kendala, kalian bisa membuat tiket. Caranya kalian klik aja tiket bantuan. Nanti aku akan kasih tahu caranya. Tapi sebelumnya, aku akan melakukan isi saldo terlebih dahulu. Maka dari itu, aku akan klik yang deposit atau isi saldo yang ini.
Nah, selanjutnya di sini permintaan depositnya ada dua cara, yaitu manual deposit dan otomatis deposit. Tapi yang otomatis masih belum tersedia ya teman-teman. Jadi di sini kalian hanya bisa melakukan yang otomatis deposit. Kalian tinggal pilih aja metode depositnya, ada dua. Di sini aku akan kasih tutorial dua-duanya ya. Oke, yang pertama untuk Telkomsel terlebih dahulu, minimal depositnya ada Rp10.000. Terus data tambahan di sini kalian isi dengan nomor Telkomsel pribadi kalian ya. Yang nantinya nomor tersebut ini kalian gunakan untuk mentransfer pulsa. Oke, misalnya nih aku akan isi saldo sebanyak Rp50.000, maka saldo yang akan aku dapat itu Rp42.500. Oke, di sini langsung aja nih kalian klik submit. Nah, permintaan depositnya sudah selesai dibuat. Selanjutnya, kalian tinggal mentransfer pulsa kalian ke nomor Telkomsel yang muncul di sini. Nah, ini juga udah ada petunjuknya ya. Kalian tinggal ikutin aja. Ingat, ini transfer pulsa ya teman-teman. Jadi, kalian bukan isiin pulsa ke nomor ini. Bukan, tapi kalian isi pulsanya ke nomor kalian pribadi. Lalu, kalian transferkan pulsa kalian tersebut ke nomor yang muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk metode yang kedua, itu kan transfer bank ya. Nah, ini aku akan kasih tahu juga. Nah, di sini minimal depositnya sama Rp10.000 dan aku akan masukin jumlahnya Rp50.000 dan saldo yang akan aku dapat Rp50.000. Nah, selanjutnya aku klik submit. Oke, ini permintaannya sudah selesai dibuat. Selanjutnya, kalian tinggal transfer aja ke nomor rekening BCA yang muncul setelah kalian klik submit ini. Nah, di sini kan ada nih, tuh, nomor rekening BCA-nya. Kalian tinggal masukin aja atau transfer aja. Terus ini penting banget ya. Ini aku harus mentransfer sebesar Rp50.403. Jadi Rp403-nya ini harus aku sertakan juga saat mentransfer ya. Jadi nanti kalian juga akan mendapatkan 3 digit angka acak di belakang koma setelah kalian klik submit ya. Kalian transfer sesuai dengan angka tersebut. Oke, aku akan melakukan transfer terlebih dahulu ya. Oke, ini aku sudah selesai melakukan deposit atau isi saldonya dan saldo aku sudah bertambah Rp50.403. Nah, selanjutnya kalian tinggal pergi lagi ke garis 3, lalu klik pesanan dan klik pesan baru untuk melakukan order followersnya. Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih aja kategori di sini. Oke, ini banyak banget ya teman-teman, ada Instagram followers, terus ada Facebook, Twitter, TikTok, ada YouTube pun ada di sini ya. Nah, aku akan pilih yang Instagram followers refill atau garansi ya, supaya kalau misalnya nanti followersnya turun, bisa ditambahkan kembali ya, jadi itu bergaransi teman-teman, jadi kalian jangan takut. Nah, selanjutnya kalian bisa pilih layanan. Di sini super banyak juga layanannya. Tuh, berbagai macam layanan ada. Dan aku akan pilih layanan yang paling atas, yang Instagram followers S3 maksimal 5K R30 ya. Nah, ini dia. Ini minimal pesanannya 100 followers, maksimal pesanannya 5.000 followers, dan harga per 1.000 followersnya 41 ribuan aja, teman-teman. Ini murah banget untuk kategori followers Instagram bergaransi loh. Nah, langsung aja untuk kolom targetnya, aku isi dengan nama Instagram pribadiku, putricookie_ ya. Nah, oke, untuk jumlah followers yang akan aku tambahkan itu 500 followers. Harga totalnya cuma Rp20.516. Ini benar-benar super murah banget sih. Aku sampai bingung gitu, kenapa bisa semurah ini. Padahal ini tuh kan kualitasnya yang bergaransi gitu loh, teman-teman ya. Nah, selanjutnya aku akan klik submit. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini aku udah selesai melakukan pesanannya. Terus, kalau misalnya kalian mau cek riwayat pesanan kalian, kalian bisa tinggal pergi aja ke garis 3 lagi yang ada di atas. Terus, kalian klik pesanan, lalu klik riwayat pesanan. Nah, terus kalian ke bawah sedikit, di sini ada riwayat pesanan kalian. Ini statusku masih pending ya. Kalian bisa cek berkala. Oke, selanjutnya, kalau misalnya kalian mengalami kendala nantinya, kalian bisa buat tiket. Caranya kalian tinggal klik tiket bantuan di sini. Lalu kalian klik kirim tiket. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan aja subjeknya dengan permasalahan kalian ya. Untuk tipenya juga kalian bisa sesuaikan. Nah, selanjutnya kalian tinggal isi aja pesan apa yang hendak kalian sampaikan. Misalnya kalian minta refill followers ya, atau followersnya minta ditambahkan kembali. Jadi kalian tinggal isi aja di sini dan jangan lupa sertakan dengan ID pesanan kalian. Nah, setelah itu kalian bisa klik submit.
Nanti akan ada admin yang membantu kalian. Oke, di sini aku akan cek langsung ya apakah followersnya sudah masuk. Dan ternyata ini benar-benar cepat banget, instan banget. Ini followersnya langsung masuk tuh kan beberapa menit yang lalu teman-teman tuh. Dan ini super banyak banget. Udah cepet, aman, banyak, murah. Coba di mana lagi kan kalau bukan di sini. Nah, followersku sudah bertambah teman-teman, 7.758 followers. Nah, mungkin segitu aja ya tutorialku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Assalamualaikum.